Hari ni ada mood sikit lah nak basuh kereta. Kereta aku pun kotor ni. Lama sangat tak basuh. Dah berabuk ni. Jadi hari ni aku nak kenalkan satu produk yang dinamakan Wifi. Ini bukan isteri ya. Ini adalah produk cuci pencuci kereta luar dan dalam. Okey. Nama dia je agak kontroversi sikit. Ha. So, balik sini jangan marah bila saya sebut macam ni. Produk ni hasil daripada satu syarikat yang dinamakan Wifi atau Care. Kat situ dia dah tunjukkan produk-produk dia lah, semua benda dia ada, daripada shampoo untuk kereta, detailing untuk kereta, penjagaan tayar, penjagaan interior, bahagian dashboard, bahagian cermin dan sebagainya. Diorang ada banyak produk kat situ. Kat mana aku dapat produk ni? Okey, produk ni aku dapat daripada satu laman web, autotoyo.my. Laman web ni spesialis menjual barang-barang automotif, terutamanya kereta lah, dalam pelbagai jenama yang terkenal lah. Ha, contohnya ada dashcam, lepas tu ada pengepam tayar, lepas tu ada pencuci kereta, lepas tu ada lantai mat untuk lantai kereta dan sebagainya lah. Macam korang research sendiri lah tengok apa ada dalam web tu. Memang banyak gila barang dalam tu, okay? Tapi yang penting kita nak cuba produk ni macam mana, okey ke tak. First step, kita gunakan produk yang pertama iaitu car body shampoo. Macam biasa lah, pasal kereta pakai sabun, tak tahu guna juga, baca lah arahan dia bagi kat sini, okey? Okey, ni cara aku lah, aku suka ambil botol macam ni, lepas aku kocang-kocang shampoo tu, masuk dalam botol, lepas tu jangan lupa buah air pula, eh? Okey, macam masa aku suka basahkan kereta aku dulu sebelum aku buah shampoo tu, senang sikit kerja sebenarnya. And then, baru kita sembur dengan shampoo tu. Macam ni, bosyok. Sembuhlah, pakat mana kau nak sembuh, sembuhlah apa banyak kau nak sembuh. Cermin ke, depan ke, logo tu, rasa sembuh dia. Tepi-tepi tu sembuh, rim, tayar semua sembuh. Sembuh je, mana bagai kotor tu, sembuh je. Puas hati aku. Okey, jangan lupa sentai pula eh. Pakailah kain yang sesuai. Pakai lampu, kasi sentai tu lampu. Pakai rim, pakai tayar. Kau semua kotoran degil tu kasi lap je. Bagi cermin, bagi benda wajib lah. Korang pun faham je lah cara cuci kita kan. Lepas tu jangan lupa pula bilas dengan air. Kasi hilang itu kosan sabun lah. Macam ni pun dah nampak kilat dah weh. Lain macam bersih dia ni. Okey, lepas tu jangan lupa untuk kita mengelap keringkan dia. Benda dah cuci, dah bersih, kasi lap lah kering. Biarkan dia kering macam tu. Okey, bila dah kering, kita guna produk yang kedua iaitu car wrapping cleaner dan detailing. Okey, kalau sembuh je macam ni kat bahagian atas permukaan, and then guna kain microfiber untuk kasi dia kilat. Make sure kering lah. Lap di semua bahagian. Dan produk ketiga iaitu extra shine protective untuk bahagian tayar. Okey, ambil span apa-apa pun and then kita masukkan sikit. And then kita sapukan dekat bahagian tayar. Macam tu. Baru dapat kilat weh. Di samping tu, benda ni boleh juga untuk melindungi tayar eh. Bukan serta-mata dapat kilat je tau. Ini boleh jadi protektif juga untuk tayar kita. Dan boleh tahan lama jugalah dia punya shining tu. InsyaAllah. So kita sapu dekat bahagian tayar tu. Macam ni lah result dia. Nampak macam baru. Esok paginya aku pun shoot lah. Nampak kilat dia menyala gila babe. Kena cahaya matahari. Habis putih bersih kereta aku. Betul kereta aku ni, aku pun tak percaya pula. Ni dia gambar-gambar yang aku ambil. Kau boleh tengok sendiri. Tak ada editnya. Ini 100% original gambar yang aku ambil. Memang nampak macam baru lah kereta aku. Cakap korang. Memang puas hatilah produk Wifi ni. Isteri terbaik. Sorry. So sesuai lah untuk korang, untuk semua jenis kereta. Tak ada masalah, gunakan produk Wifi ni untuk kereta korang, penjagaan kereta korang yang maksimum. Korang nak beli produk Wifi ni, jangan lupa tekan link di bawah, okey? Dan jangan lupa gunakan promo code yang aku sediakan, iaitu ini dia promo code dia. Jangan lupa gunakan untuk dapatkan discount, okey? Dan korang boleh juga dapatkan free gift. Okay. So jangan lupa untuk tekan link di bawah. Ingat, pembelian hanya di laman web autotoyo.my.